Bapak siapa? Pak Nasrul, seperti apa? Menyenangkan dan kita bisa banyak lebih banyak belajar dan juga di belajarnya itu mengasihkan karena kita nggak di tempat itu aja kan kita ke tempat yang lain juga jadi bisa oke, berarti dengan adanya seni fotografi anak-anak tidak belajar di tempat saja berarti tidak belajar di sekolah saja ya Pak ya berarti anak-anak mengeksplor di outdoor oke, sekali lagi berikut tangan oke, saya mau bertanya dulu sama Bapak Nasrul oke, gimana Pak? Gimana suka duka kemudian konsepnya? Konsep dari materi fotografi yang Bapak ajarkan itu seperti apa? Suka duka dulu ya? Iya, ya, dukanya itu sama karena nggak ada cuaca, kendaraan juga mau pergi pun berhenti. Iya Pak. Kalau sukanya ya karena menyebarkan ilmu itu sangat bermanfaat apalagi nanti apabila yang kita ajarkan mereka lebih baik daripada kita terus yang namanya masih anak-anak ya pendekatannya seperti bapak dengan mama iya oh, itu aja Bu oke, tepuk tangan sekali lagi Bu.